Salam Warta KPI TV, melayani informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Hari ini tanggal 18 Oktober 2020, hari Minggu, kami berkesempatan datang ke Montigo Resort. Montigo Resort Batam yang berada di wilayah Nongsa. Kita telah berdiskusi bertanya-tanya dengan Bang Ilham bagaimana Montigo ini, bagaimana prospeknya selama COVID-19 dan fasilitas apa aja bisa kami bisa lihat nanti di vlog setelah ini. Cukup menarik ya pemandangannya, ada villa 2 kamar, ada 3 kamar. Yang pasti lebih menarik saat setiap kamar di resort ini ada kolam renangnya. Itu yang membedakan antara resort-resort lain yang ada di Kota Batam. Oke. Jadi total berapa semua kamar yang? Total ada 131 villa. 131 villa. Ya, kamar cuma 50. 50. Bukanya cuma satu minggu. Ada berapa tipe, Bang? Ada 1 kamar, 2 kamar, 3 kamar, dan 4 kamar sampai 5 kamar. Maksudnya satu ruangan itu bisa 5 orang atau maksudnya 5 kamar? Satu ini villa 2 kamar nih yang kita lihat yang dekat. Oh iya, 2 kamar nih ya. Villa 2 kamar ini bisa untuk kalau keluarga nih 4 orang nih. 4 orang ya. 4 sampai 5 orang maksimal. Ini ada ya. Cuman 2.500 per malam. Per malam sudah termasuk breakfast. Net makan net. Malam enggak? Enggak. Enggak, pokok pagi aja ya. Kemudian yang di atas tuh, di atasnya lagi? Sama, ini masih semua sampai sana 2 kamar. Oke. Nah kalau yang situnya? Itu villa 3 kamar bisa 4 orang, 6 orang. 6 orang ya. 4 kamar bisa 8 orang. Nah yang biasanya, yang coklat-coklat tuh ya, beda lagi tuh? Itu 3 kamar. Nah, terus ada yang 1 kamar, itu villa 1 kamar buat 2 orang. Gitu. 2 orang, maksimal kalau dia punya anak, berarti biasanya anak umur 5 tahun masih boleh bertiga. Jadi keunggulannya di setiap kamar ada kolam renang? Ada atau? Kolam renang, semua villa ada kolam renangnya. Oh. Setiap villa itu ada kolam renangnya. Itu yang membedakannya ya. Iya. Jadi privat, setiap kamar mandi, setiap depan apa di belakang? Ada di depannya nih, kita lihat nih, depannya itu ada semua menghadap ke laut semua. Oh. Menghadap ke laut. Kita ada kolam renangnya semua. itu yang menariknya di situ. Ya, jadi kita ada dua kolam renang, yang private ada yang buat publik gitu kan. Mm-hmm. Nah, kalau misalnya perlu privasi, nggak perlu ke kolam renang ke tempat publik gitu kan, tempat terbuka. Jadi di villa juga ada, masing-masing villa sudah ada kolam renangnya. Hmm. Kalau itu untuk kolam renang khusus untuk tamu luar? Tamu luar boleh, tamu nginep pun boleh. Happy untuk mereview sedikit tentang Montigo Resort. Bisa tahu saat ini menjelang akhir tahun pandemi COVID, apa program apa aja yang dipromosi, seperti apa aja yang akan dilakukan dari manajemen Montigo? Oke, untuk akhir tahun tentu saja dengan memperhatikan protokol-protokol normal, kita punya paket-paket untuk Christmas, untuk New Year juga ada gitu. Nah, untuk New Year kita ada DJ party, sedangkan untuk Christmas kita ada family dinner gitu. Harganya pun cukup terjangkau untuk setnya. Jadi memang fasilitas yang tersedia saat ini bagi pengunjung apa aja untuk tamu hotel? Oke, kalau di Montigo itu ada
terdiri dari 1 sampai 5 tipe kamar itu yang sudah dijelaskan tadi. Yeah. Ada tipe 1 kamar, 2 kamar. Yang paling populer itu 1 dan 2 kamar. 2 kamar gitu. Ya. 2 kamar bisa untuk maksimal 5 orang. Untuk 1 kamar bisa untuk 2 orang. Gitu. Dan masing-masing kamar sudah ada kolam renangnya. Ah itu ya, kolam renang itu menarik ya. Jadi nggak keluar kamar, nggak keluar di ruangan, ya. Langsung datang langsung, udah selesai di situ aja sudah. Semua. Rata-rata seperti itu, jadi mereka bisa berenang setiap hari, keluar kamar langsung berenang. Jadi kalau datang ke Mentigo bawa baju banyak-banyak kayaknya, karena gitu berenang terus ya. Iya. Nah ini paketnya juga kan sudah termasuk sarapan pagi ya untuk semua, sarapan pagi terus ada. Sarapannya di situ? Kalau untuk hari Minggu ya di Tigo sarapannya normal breakfast buffet. Cuma kalau untuk hari biasa sarapannya kita antar ke villa. Oh datang ya ke villa ya. Jadi memang waktu bukanya di saat COVID ini hari Jumat? Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oh, untuk tamu atau bagaimana? Untuk tamu yang menginap sebenarnya bisa untuk tiap hari. Tiap hari ya? Cuma biasanya kelaga cuma Sabtu dan Minggu. Nah, kalau untuk yang tidak menginap pun juga bisa ke sini. Ada paket swim and dine. Berenang di sana. Berenang di Tigo. Di Tigo. Nah, itu Tigo ya namanya? Iya, betul. Tigo Beach Club. Tigo Beach. Oh, situ Tigo Beach Club. Berapa paketnya untuk? Cuma 150.000 net per orang, Bang. Itu sudah dapat mini pizza dan flavored iced tea. Oh, iced tea ya. Iya, betul. Jadi orang yang lagi ramai sekarang tuh menikmati pizza itu, iya, datang. Betul. Datang jadi bisa sama teman-teman, bisa nikmati pizza. Harganya cukup murah kok, sekitar 150.000 net tuh udah bisa nongkrong santai-santai, nikmatin sunset, sambil makan pizza. Oke, gitu. Oke. Kita akan coba nanti. Berarti luasnya nih dari ujung sana sampai ke ujung sana. Berapa kita ada luasnya sekitar 12 hektar. 12 hektar ya? Iya. Luasnya 12 hektar kira-kira. Sampai ujung sana tuh. Jogging bagus nih. Iya, betul sekali. Dan biasanya kalau hari Minggu itu komunitas dari Goeser tuh. Oh, Goeser. Ke sini. Mereka teman-teman Goes, habis Goes mampir ke sini, mereka sarapan. Sarapan breakfast harganya juga murah juga. 150.000 net juga dia dari jam 7 sampai jam 10 habis sarapan mereka langsung berenang tuh biasanya tuh. Gitu teman-teman yang pada habis goes tuh. Sekali berapa banyak itu, Pak? Kenapa? Sekali berapa orang datang tuh klubnya? Kadang-kadang bisa barengan 5 orang. Oh, 5 gitu, orang. Jadi kirain sampai ratusan enggak juga. Belum nanti kan ada men. Iya juga. Tetap ada protokol normalnya gitu. Oke. Karena jadi ini fasilitas jembatan apa ini? Ini jetty. Jetty ya. Tempat mancing ya? Enggak? Ya, ini sebenarnya ada ikannya juga di bawah. Mancing. Oke. Ada bintang laut tadi warna ungu. Ada Patrick ya? Iya tuh di situ bagian tanah. Nih mam, nampak kali mam ubur-uburnya. Enggak, udah menjalan sana dia. Wow, ada talon. Talon. Walak sabibi itu. Enggak kayaknya. Kalau di sini. Ayo kita kesana ya. Yuk. Ya kita coba di situ. Kita menuju ke dalam. Belum sih. Kalau sini ya. Ini sama kayak ini ya. Di Singapura. Bedanya apa? Ada kudanya. Beruang itu? Beruang. Kita lihat view ke atas dulu.
Kamu ambil mobil, bawa terus di situ. Biar papa keluar. Jauh lah itu. Trek jogging ini. Oke. Sejuk ya, pemirsa. Area parking, lobby 400 meter ke sana, spa. Wah, setengah kilo juga ke atas. Balik kiri kita. Jalan, Mama. Jadi kita ini adalah kawasan untuk fasilitas umum masyarakat yang mau berenang di bawah. Oke. Kafe tadi. Dipindahin ke sini. Dan sendiri ya kali ya. Montigo Resort. Kita menuju jalan keluar ya pemirsa. Tapi tadi kita lupa ngerekam masuknya. Kanan boleh. Kalau ke kiri kita ke Palm Spring ya. Palm Spring. Ke kanan kita ke Tering Bay. Karena sifatnya mutar dia ketemu lagi di situ nanti. Oh. Nah, di sini ya, biasanya daerah tempat foto-foto. Bagus view-nya. Foto pre-wedding, foto kumpul-kumpul dengan kawan ya. Intinya jauh-jauh dari pusat kota Batam pergi ke sini untuk berfoto ya. Kita rekam sampai di Bundaran Nufasa Bay. Golf kirinya ke kanan ya. Gue udah berdiri aja itu apartemen. Ya apa? Nufasa. Iya. Tower satu Nufasa B. Kita berada di gerbang Nufasa B. Di mana? Handphone ini yang merekam ini hadiah dari Nufasa Bay. Terima kasih Anda telah menonton.
menonton informasi dari Warta Kripto. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.